kuasa Elia terhadap diriku adalah benar. Ia memegang cermin di depan wajahku. Dan kulihat makhluk menyeramkan. Hamba tidak mengerti, tuanku. Elia berbicara menentang hukuman pada Nabot. Nabot tidak bersalah. Nabot tidak bersalah. Dan hukuman yang dijatuhkan adalah palsu, kebohongan, dan kejahatan. Aku harus pergi melihat Ahab. Kali ini apa yang Ahab lakukan, tuanku? Untuk pertama kalinya dia merendahkan dirinya di hadapan Allah. Sebab ia sesungguhnya telah merendahkan dirinya. Oleh sebab itu, dalam masa pemerintahannya, Allah tidak akan mendatangkan malapetaka. Pemerintahannya tidak lama lagi berakhir. Dan bagaimana dengan Isabel? Isabel, tanpa raja, ia bukanlah ratu. 3 tahun lamanya sejak Ahab merendahkan dirinya di hadapan Allah. Pada tahun ketiga, ia memutuskan untuk bersekutu dengan kerajaan Yehuda guna menantang perang melawan Aram Syria. Ahab meminta nasihat pada Imam Baal yang menjanjikan kemenangan. Tetapi seorang Nabi Allah yang bernama Mika berdiri sendiri tidak menyetujui kebohongan dan merendahkan Nabi-Nabi Baal itu dan menyatakan kebenaran Allah bahwa Ahab akan terbunuh di medan perang. Di mana anjing-anjing menjilati darah Nabot, di situ pula anjing-anjing akan menjilati darahmu, ya Ahab. Apa yang dapat kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat jauh? Biarkanlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Permintaan yang sulit. Itulah harapanku. Dengar, Elisa. Jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah padamu. Jika tidak, tidak akan terjadi. Engkau tahu bahwa aku akan bersamamu sampai hari-hari terakhir. Dan aku juga ingin sekali engkau tinggal di dekatku hingga saat terakhir. Bapakku! Lihatlah, aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu sebelum datangnya hari Tuhan yang besar dan mengerikan itu. Dan ia akan membalikkan hati bapa-bapa kepada anak-anaknya, dan hati anak-anaknya kepada bapanya, kalau aku datang dan menghantam bumi dengan kutukan.